Selamat siang. Kali ini kita akan membahas soal mana pada soal diketahui transfer aktif dan transfer pasif. Dan ditanya pada soal, tuliskan contoh dari kedua mekanisme transport tersebut. Oke, dan untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Apa itu transport aktif? Transfer aktif adalah perpindahan molekul yang tidak perlu menggunakan energi. Transfer aktif adalah perpindahan molekul yang memerlukan energi untuk melakukannya. Sedangkan jika transport pasif adalah perpindahan molekul yang tidak memerlukan energi sama sekali untuk melakukannya. Lalu untuk menjawab soal, tuliskan contoh dari kedua mekanisme transport tersebut adalah sebagai berikut. Transport aktif, contohnya adalah pembuangan kotoran dari sel ke merah. Dan pembuangan kotoran dan mineral yang masuk ke akar. Adapun contoh dari transport pasif adalah nutrisi yang diserap oleh usus besar dan penghirupan nafas.
Oke, kiranya cukup sekian. Terima kasih.